Pada pertemuan ini kita akan membahas cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Pada pembacaan hasil pengukuran jangka sorong ini adalah dengan melihat nol nonius, menunjuk pada garis skala utama yang keberapa, yaitu untuk gambar di atas menunjuk angka 2,4 mm. Membaca skala nonius adalah dengan menandai garis skala pada skala nonius mana yang paling berimbit lurus dengan garis pada skala utama. Gambar di atas menunjuk garis yang ke-7, berarti 7/100 cm atau 0,07 cm. Jadi hasil pengukuran di atas adalah 2,4 cm ditambah 0,07 cm sama dengan 2,47 cm, guys.